emang. Oh baru iya. Baru setahun nih. Oh, iya. Belum ada. Belum ada 30. Oh, oke. Okay. Sebelumnya di mana? Eh, bukan dong. Nanti motor lu marah. Oh, sebelumnya di Jarum. Jarum, Jarum. Lepas nih, lepas aja. Ntar ngamuk lagi, Pak Alex. Ini kemana? Ke sini, sini. Berarti ini lawan lo lagi tempat latihan nih? Iya. Dulu. Gimana ini? Permainan, kasih ceritain dong lawan pertandingan pertama, game pertama sampai terakhir sama game pertama kurang pede sama defense-nya. Soalnya saya tahu sana smash-nya lumayan kencang, apalagi smash di defense. Pasti dia kencang banget. Jadi set pertama saya kurang siap di situ. Nah, habis itu dari kurang siap saya jadi enggak pede. Pas set kedua saya coba naikin pede saya teriak. Akhirnya alhamdulillah bisa ambil set kedua dan jadi lo karena udah tahu, ya. Jadi main lo apa sih menyerang apa gimana? Lebih ke nyerang aja sih. Kalau kita defend pasti bakal kalah, soalnya tekanan sana juga kencang. Ini pertemuan keberapa nih? Kalau pertandingan baru sekali. Baru sekali. Kalau latihan dulu. Evaluasi apa dari Axis yang Sirnas kemarin kan runner up ya? Iya. Nah, sekarang udah jadi juara dan hasilnya gimana? Untuk evaluasinya bisa diterapkan apa aja? Evaluasinya sih gak perlu mikir kayak gimana-gimana, soalnya kan satu kali lagi main habisin sekalian. Jangan ragu-ragu, meskipun teman sendiri jangan pernah anggap teman kalau udah main. Terus ada efek untuk tadi kartu kuning gak sih? Saya sih sebenarnya emosinya buat lawan. Oh, buat lawan. Oke. Dari Axis ada program apa nih ke depan? Untuk lebih jaga stamina aja, latihan lebih lagi atau ditambahin buat persiapan ke Surabaya. Ada apa yang dari lo, apa yang perlu ditingkat? Yang paling penting sih stamina di lapangan ya, fisiknya. Status unggulan mempengaruhi nggak sih dari performa? Kalau buat status unggulan sih saya selama ini biasa aja sih, soalnya kan hanya angka doang kan, belum tentu dia bisa main juga. Oke, siap.